Masih dalam rangka menyambut kemerdekaan, hari ini kita akan membuat bros merah putih seperti ini. Ada juga yang pakai junta seperti ini. Ini bisa kalian buat nanti untuk gerak jalan atau untuk karnaval. Yuk langsung saja kita buat. Untuk bahan utama yang kita perlukan adalah klei merah putih. Ini aku punya 3 macam, yaitu bentuk love yang polos, serta bentuk love yang ada tulisannya I love Indonesia, serta bendera kotak seperti ini. Kemudian kita butuh peniti ukuran 2 cm, serta lem tembak. Nah, untuk yang bendera, ini langsung saja aku berikan lem yang panas dan banyak, serta langsung aku tempelkan penitinya. Biasanya, jika pemberian lem ini banyak dan panas, penitinya tidak akan mudah lepas. Untuk yang model love, itu ada lubang di bagian atas dan bawah. Jadi, setelah aku berikan peniti, aku juga mau memberi juntai untuk hiasannya. Nah, untuk bahan juntainya, ini aku ada mutiara manik-manik merah putih, rantai, kemudian ada ring dan paku mati. Untuk membuat juntainya, pertama-tama aku masukkan paku mati ke dalam lubang kleinya. Kemudian bagian bawah itu masih sisa, aku buat loop. Kemudian cantolkan ring ke dalamnya. Nah, karena rantainya ini kepanjangan, jadi aku potong ya sekitar 5 cm saja. Kemudian rangkai manik-manik merah putih ke dalam rantainya dengan menggunakan paku mati. Susun secara berselang-seling. Nah, hasilnya akan seperti ini. Untuk model love yang kedua, sama, aku juga menggunakan rantai, tapi kali ini aku gunakan manik tetes dan manik gradasi merah putih. Sama seperti tadi ya, aku gunakan paku mati untuk membuat ring dan loop di bagian bawahnya, lalu rantainya kita cantolkan dan manik-manik hiasannya kita susun di bagian rantainya. Nah, ini untuk bagian bawah aku pakai manik tetes. Dan bagian tengahnya aku pakai manik gradasi merah putih. Nah, ini hasilnya bros kita yang ketiga. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan coba pakai. Ini bisa digunakan untuk bros dagu atau bros bahu.
Semoga bisa menginspirasi teman-teman dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan ya.